Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengganti tampilan jam pada jam tangan Garmin Fenix 6X Sapphire. Mari kita simak videonya berikut ini. Nah, yang pertama, pastikan anak Garmin masuk ke menu setting, kita klik tombol tengah seperti ini anak Garmin. Kemudian masuk ke watch face, kita oke. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, anak Garmin bisa pilih sesuka hati. Misalkan saya pakai ini, kita oke. Kemudian anak Garmin bisa memasukkan seperti langkah kaki, denyut jantung atau fitur kalori di muka jam tangannya atau di layar jamnya. Kita klik customize, kita oke. Kemudian anak Garmin masuk ke data. Nah, di sini ada data. Kita oke anak Garmin. Misalkan di sini kita ganti kalori. Seperti ini anak Garmin, kalori. Nah, di sini benar udah ada langkah kaki. Kemudian di sini ada tanggal. Nah, di bawahnya ada denyut jantung. Kita klik done atau selesai. Seperti ini. Nah, jadi kurang lebih caranya seperti itu ya, Garmin. Bagaimana caranya merubah layar data atau tampilan jam pada jam tangan Garmin Fenix 6X Sapphire. Terima kasih. Nantikan video-video selanjutnya dari kami. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih.